Gelaran Piala Dunia 2022 berimbas terhadap pekan Boxing Day kompetisi musim depan di Premier League. Ajang yang bakal dihelat di Qatar pada 21 November sampai 18 Desember tersebut membuat Premier League mengubah jadwal laga. Biasanya, laga digelar sehari setelah Natal yakni 26 Desember dan laga berikutnya 28 Desember. Piala Dunia 2022 menjadikan jeda antar laga berubah menjadi 4 hari yakni 26 Desember dan 31 Desember. Jeda lebih lama ini ditujukan untuk memberi kesempatan pemain istirahat lebih lama. Spurs sedang menyiapkan tawaran 77 juta pound sterling untuk striker Inter Milan tersebut. Namun pemain internasional Argentina berusia 24 tahun itu menyatakan ingin bertahan. Lalu Southampton mendapat amunisi anyar. The Sun dikabarkan segera mengumumkan kesepakatan menggaet kiper Republik Irlandia Gavin Bazunu berumur 20 tahun dari Manchester City. Kesepakatannya senilai hingga 15 juta pound sterling.